Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa berselawat, guys. Ya, sekarang posisi Denda itu di mana? Bisa dibaca itu di mana itu? Bisa dibaca enggak? Oke. Sekarang posisi Dedatu di ekowisata Mentigi. Tahu ekowisata Mentigi di Dusun Mentigi ya, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang Lomba Utara Nusa Tenggara Barat Indonesia. Ya, gitu guys. Jadi ekowisata Mentigi ini terletak sekitar ya 27 km dari kota Mataram ya, Mataram City. Sekarang posisi sekarang di ini ya, ekowisata Mentigi Lombok ya, ekowisata Mentigi Lombok. Di sini tempat yang sangat baru ya. Dan disediakan ya, ada tulisannya sunrise view ya. Sama sunset view-nya ada. Ada camping ground-nya juga, teman-teman yang mau camping, ada snorkeling-nya di sini ya. Jadi ini dikelola sama Pok Darwis ya, Eko Wisata, Eko apa katanya tadi tuh? Eko Wisata Mentigi ya. Santai aja sama Dedatu guys. Yang penting Dedatu memberikan informasi ya, di mana tempat wisata yang menarik untuk teman-teman yang ada di Lombok maupun di sekitar dunia ini ya, baik dimanapun Anda berada. Oke ya, Assalamualaikum, dari mana ini? Dari Mataram. Hai, dari Mataram. Nah, itu dari Mataram itu ya. Ya ya, selamat berlibur ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau nonton wisata Lombok ya, spesial wisata Lombok juga bisa lihat channelnya Dedatu. Dedatu official channel. Ya, di situ ada, ya bisa dilihat dah nanti ya. Itu ya teman-teman, dari di sini ya Dedatu ada di ekowisata Lombok ya, di sini yang dikelola sama masyarakat yang ada di sekitar Mentigi. Seperti ini, di sini teman-teman bisa selfie, di sini bisa apa namanya itu juga bisa ini apa namanya, bisa camping guys. Seru kan camping di pinggir pantai, sudah ada disediakan apa namanya spot perahu bohong-bohongan ini, tapi keren. Bawa teman-temannya ke Lombok ya. Nih. Nah. Ada juga untuk snorkelingnya di sana ya. Di dekat sana. Coba Dedatu mau bergiong dulu ya. Bergiong ria apa namanya ini? Sebab itu ya. Keren deh. Ayo kita bermain ala anak-anak di sini. Yang jelas hidup itu harus bahagia ya. Dimanapun Anda berada, buat sesuatu itu bahagia guys. Di sini Dedatu kayak anak kecil ya, enggak apa-apa lah, yang penting kita berbahagia. Cie, dia bergoyang-goyang ria. Itu ya. Dan ini view sangat bagus sekali guys. Awas, Dedatu harus hati-hati. Ini naik perahu nih. Itu ada gili air, gili terawangan, gili menu ya, 1, 2, 3 itu bisa dilihat teman-teman ya, bisa dilihat di sana. Nah, disitulah pantai Mentiginya sebelah sini ya, bawahnya ini, bawahnya tempat ini pantai Mentigi. Di sana banyak ya tempat public area juga, banyak anak-anak, orang tua bermain air mandi di sana di pantai Mentigi itu. Bisa dilihat kan? Oke. Seru sekali tempatnya di sini. Ini alami yang sangat baru dibuat, katanya tadi saya tanya, di yang dibuat sama Pok Darwis Eko Wisata Mentigi Lombok. Teman-teman, ayo, di sini seru tempatnya. Nah, di sini kan perahu untuk selfie-selfie di sini tuh. Langsung menjorok ke tiga gili. Siapa nggak kenal tiga gili ini? Dia sudah terkenal di seluruh dunia. Terawangan Gili Meno ya. Hai, seru kan?
ya inilah Dedatu tugasnya ya, bagaimana ya volunteer ya, Dedatu seperti volunteer dengan sukarela membantu Lombok ya supaya tetap bangkit, dikenal oleh masyarakat ya, supaya teman-teman baik dari mancanegara mau datang ke Lombok. Seperti itu ya yang ada di ekowisata Mentigi. Oke, sekarang kita mau ke pantainya ya. Sekarang kita coba datang ke pantainya, guys. Mau tahu tempat pantainya? Ayo kita ke sana. Oke, guys ya, kita lanjutkan sekarang di pantai Mentiginya ya. Hai, di sini bersama anak-anak ya yang sedang bahagia bersama orang tuanya ya. Ah, ini suasana pantai Mentigi, teman-teman, yang ada di katanya. Hai, dadah aja didadahin. Nanti bisa dilihat di channelnya, YouTube-nya Dedatu ya. Ya. Ini, Pak. Terima kasih, Pak ya. Oke, teman-teman, kita jalan lagi ke daerah sana yang di dekat tempat-tempat yang ramai. Jadi ini apa namanya? Tempat pantainya kencang banget. Kenapa? Di sini juga ada snorkeling, guys. Itu sudah tersedia kan boat-boat untuk snorkeling teman-teman di daerah Gunung Fuji seperti ini. Pantainya bagus tapi hanya sedikit mungkin ya, kotor-kotor ya, itu mungkin sampah-sampah alami lah ya, bukan sampah plastik ya, bukan sampah plastik. Jadi tadi dikatakan di sana Pantai Mentigi ini juga menerima teman-teman yang komunitas ya, komunitas dari mana saja untuk bisa camping. Sudah ada tempat campingnya. Saya lihat tadi ada beberapa tempat sudah disediakan lampu-lampu di pinggir-pinggirnya itu. Keren, karena ada beberapa pantai yang tidak menyediakan tempat camping, guys. Artinya tidak diizinkan. Tapi kalau di Pantai Mentigi ini tempat campingnya ya, keren tempat campingnya di Pantai Mentigi ya. Di sini ya tempat udah disediakan beruga-beruga, tempat-tempat duduk nongkrong-nongkrong, ada juga yang jualan, mungkin ada makanan ringan, mungkin teman-teman juga bawa makanan ya, bawa makanan ya dari rumahnya. Yang jelas Pantai Mentigi tempatnya keren, terutama teman-teman yang sudah camping ya, sudah disediakan tempat view, tempat foto-foto tadi di apa namanya, di atas KM apa namanya tadi, lupa saya. Di sana sudah disediakan sama ada pengelolanya. Yang jelas Prof Darwis ya, ekowisata Mentigi, tempatnya keren. Jadi kalau mau teman-teman sana banyak, ada buku yang sudah disediakan sama pengelola. Gimana? Bagus nggak Pantai Mentigi? Ini Dedatu lakukan semata-mata ya, supaya bagaimana Lombok itu bisa maju lagi, bisa bangkit lagi, ya. Ekonomi, UMKM, hospitality, wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat ini juga bisa bangkit, guys. Itu Pantai Mentigi yang ada di Desa Dusun Mentigi, Desa Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Indonesia, jangan lupa Indonesia. Pasirnya lembut, beda ya, tentunya beda juga dengan pasir-pasir yang ada di Lombok Selatan yang pasir merica. Itu ya, itu dari Dedatu ya. Semoga teman-teman atau informasi yang kami sampaikan, Dedatu sampaikan, bisa bermanfaat. Lombok bangkit, sukses semua buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa datang ke Lombok untuk berkunjung ya, liburan, buang uangmu di Lombok, guys. Oke?
Itu saja dari Dedatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.